Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 11, bagian J, instruction, instruksi. Nah ini artinya ada act, lakukan, lakukan hobi, hobinya, hobi ya, lakukan hobi. Answer, jawab, jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pada teks. Ini ada ask, tanya, tanyakan minimal kelima lima orang siswa tentang identitas mereka. Kemudian lingkari, ini lingkari angka yang benar berdasarkan percakapan. Lengkapi kalimat-kalimat dengan kata ganti yang cocok. Describe, jelaskan fitur-fitur fisik orang-orang dan aktivitas keseharian mereka. Identifikasi, ya. Identifikasi hobi, alat-alat dan frekuensi dari si Andre, si Galang dan si Andre. Ya. Kemudian dengarkan audio satu-satu. Kemudian cocokkan gambar dan kata-kata. Praktis, berlatih meminta dan memberi informasi tentang identitas seseorang. Present, tampilkan di depan kelas kamu. Kemudian ada bacalah deskripsi dari Monita, Andre, dan Ibu Posma dan Sinta. Kemudian kita lanjut, ucapkan ekspresi dari menyapa, memperkenalkan seseorang, dan bagian-bagiannya. Katakan apa yang kamu ketahui tentang aktivitas-aktivitas orang-orang di taman. Tunjukkan dan beritahu pada teman-teman kamu di kelas. Garis bawahi kata ganti orang yang mengacu pada Monita, Andre, dan Ibu Posma dan Sinta. Ini kerjakan dengan seorang teman untuk melengkapi lembar kerja 2.2. Kemudian tuliskan introduksi kamu, perkenalan kamu pada kotak di bawah ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga klik tombol gabung di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.